Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yuan Sheraton Garden. Kali ini saya bersama bahan bonsai dari jenis serut atau Strebus asper. Bahan ini sudah lama tidak tertangani teman-teman, sehingga ngelosnya panjang-panjang seperti ini. Ini sebuah bahan dari alam dengan tekstur perakaran yang terbentuk lumayan seperti ini, meskipun masih belum banyak yang besar, cuma kondisinya kanan kiri belakang sudah terbentuk akar yang lumayan seperti ini teman-teman. Dan ini ada dua, di depan ada dua tajuk seperti ini, kemudian di belakang juga ada lagi, ada tiga tajuk utama dari satu batang menumbuhkan tajuk, tiga tajuk. Kali ini saya ingin menata ulang. Tentu saja nanti ada beberapa atau banyak cabang yang tidak potensial terbuang. Kemudian mungkin ada kegiatan pruning. Atau nanti kalau tidak pruning sudah terlihat terasa enak. Kita tidak pruning juga tidak menjadi soal. Tapi nanti kita lihat dalam perkembangan proses yang akan saya lakukan nantinya. Oke teman-teman, langsung saja saya lakukan proses ulang untuk bahan bonsai serut ini. Langsung saja. So let me give my number. Oke teman-teman, setelah saya lakukan banyak pemotongan di bagian percabangan yang tidak potensial, kemudian ranting-ranting yang tidak saya butuhkan, saya potong juga, akhirnya terbentuk gambaran yang seperti ini. Cukup lumayan, masih butuh proses panjang, nantinya akan siap pruning juga ini nantinya dengan tujuan untuk menumbuhkan percabangan atau perantingan baru yang akan menunjang hasil kedepannya. Sudah itu, untuk tetap membuat tanaman ini tetap hidup, kita harus menjaga supaya media tetap subur. Sudah saya sediakan medianya,
berupa campuran pupuk organik, campur pasir malang, ditambah sekam bakar. Nanti setelah pruning ini kita lakukan, akan saya lakukan penambahan nutrisi. Oke, langsung saja. Setelah pruning seperti ini, kita berharap dari pruning ini nanti akan muncul beberapa percabangan atau perantingan yang lebih baik lagi. Setelah itu, seperti yang saya katakan tadi, untuk menambah nutrisi, sudah saya siapkan campuran pupuk organik. Saya pakai kotoran kambing, kemudian pasir malang, ditambah sekam bakar. Langsung kita masukkan di media. Masukkan di pot yang sudah ada media lamanya, kita tambah baru seperti ini. Untuk pot teman-teman masih kedodoran, memang saya sengaja, memang untuk karena proses belum butuh pot bonsai yang lebih tipis. Saya masih membutuhkan banyak nutrisi untuk tanaman ini, untuk lebih subur lagi. Oke, teman-teman, setelah semua kita lakukan sampai dengan penambahan pupuk untuk bahan bonsai serut ini, kita cukupkan sampai di sini. Hasilnya untuk sementara seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan konten ini. Tetap jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oh,